Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam renungan dari Cahaya Studio, Rabu 17 April 2024. Akulah roti hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat memerlukan makanan untuk bertahan hidup di dunia. Dengan demikian, tak dapat disangkali bahwa makhluk hidup, terutama manusia, akan berjuang dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Karena tidak ada hal dapat diperoleh tanpa ada pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, materi, pikiran, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melakukannya dengan cinta yang tulus, maka semuanya akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sabda Yesus hari ini sungguh memberi suatu harapan yang menguatkan kita dan mengajak kita untuk senantiasa datang kepadanya. Kita adalah bagian paling berharga yang diberikan Bapa kepadanya. Dan hendaknya kita selalu datang kepadanya. Dan percayalah, kita tidak akan dibuang olehnya, apalagi hilang dari hatinya yang kudus. Kita hanya diminta untuk rendah hati dan berani bersaksi baginya. Dan modal dari semuanya itu adalah percaya bahwa Dia adalah roti hidup yang harus senantiasa kita cari demi kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin.